Beraninya Natasha Wilona naik kuda di pinggir pantai hingga buat warganet takut. Gimana kalau ngamuk? Selain artis yang dikenal dengan kecantikan dan kesederhanaannya, Natasha Wilona juga memiliki jiwa yang pemberani. Buktinya ia berani mencoba berbagai adrenalin saat ia sedang touring ke beberapa negara, hingga wilayah di Indonesia. Misalnya saat Natasha Wilona berada di Bali, ia tak takut menunggangi kuda berwarna coklat tua tersebut. Bahkan Natasha Wilona menunggangi kuda hingga ke pinggir pantai. Tampak momen tersebut dibagikan oleh akun fans base Natasha Wilona @wilona_galeri. Natasha Wilona terlihat menunggangi kuda dengan berani. Amazing! Tulis akun Instagram Wilona Galeri. Natasha Wilona juga terlihat memakai celana pendek berwarna peach dan crop top bersama hijau mint. Rambutnya diurai sehingga terlihat seperti ditiup angin saat berada di tepi pantai. Momen tersebut juga dikomentari oleh warganet. Banyak warganet yang meminta agar mantan kekasih Verrel Bramastra ini lebih berhati-hati lagi. Aduh, Wilo berani banget sih naik kuda sendirian di laut lagi. Gimana kalau kudanya ngamuk? Tulis @n.solihat21. Kudanya terlatih dan aman. Ada yang jagain kok om. Jawab Instagram Wilona Galeri. Tak sedikit juga warganet yang memuji kecantikan Natasha Wilona, hingga menyebut aura kecantikan Natasha Wilona terpancar saat sedang naik.